Rumah tangga bersama Rizky Billar kerap disorot, Lesti Kejora singgung perihal orang yang tak menyukainya. Celetukan ibu Muhammad Leslar Al-Fatih Billar itu pun mendapat reaksi dari Benny Mulyana Sopian, sang kakak. Ya, usai kisruh perihal rumah tangganya dengan Billar, kehidupan Lesti seketika berubah. Jika di awal kasus Lesti dibanjiri dukungan, seketika justru berubah kala ia membuat keputusan untuk kembali bersama Billar. Tak sedikit yang menyayangkan keputusan Lesti tersebut bukan hanya dari para penggemar namun juga kerabat terdekat. Lewat akun Instagram pribadinya, tiba-tiba saja Lesti menyinggung perihal kelakuan orang-orang yang tak menyukainya. Dia mengutip perkataan dari sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Ali bin Abi Thalib. Tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Ali bin Abi Thalib. Masya Allah tabarakallah, tulis Lesti. Terlihat dalam unggahannya tersebut Lesti tengah berdiri sembari bersender di dinding. Benny Mulyana sang kakak yang selama ini setia mendampingi Lesti pun meninggalkan komentar berupa tiga tanda hati. Benny Mulyana Sopian Sono A, balas Lesti. Unggahan istrinya tersebut pun turut mengundang perhatian Billar. Captionnya disunting KA. Timpal Billar. Rizky Lar WKWKWKW isin atuh, balas Lesti lagi. Sebelumnya, seperti yang diketahui pedangdut Lesti Kejora semakin terlihat aktif kembali berkumpul dengan rekan-rekan artis. Sebelumnya, Lesti banyak menghabiskan waktu berdua dengan Rizky Billar dan keluarganya usai dihujat gegara cabut laporan KDRT sang suami. Sejak itu, Lesti yang dulu dekat dengan beberapa pedangdut senior di sebuah acara televisi kini tak lagi terlihat bertegur sapa. Meski begitu, Lesti tetap diterima oleh rekan-rekan artis lainnya seperti Aurel Hermansyah Ches. Lesti sendiri tak pernah menyinggung apapun mengenai pedangdut senior serta artis-artis lainnya yang pernah menyindirnya. Namun baru-baru ini Lesti mendadak tuliskan ungkapan syarat makna hingga singgung soal kebencian. Tanpa menunggu lama, unggahan Lesti langsung ramai menuai beragam komentar. Banyak dari mereka yang setuju dengan caption Lesti sekaligus berikan semangat agar sang artis tak fokus pada rang orang yang hanya bisa memandangnya sebelah mata. Betul banget cara bagus sih mending cuek orang mau ngomong apa dan orang mau berpendapat apa YG penting hanya diri kita yang tahu dah Allah subhanahu wa ta'ala, komen seorang netter. Masya Allah tabarakallah. Benar sekali sayangku. Pesan bijak untuk dijadikan alarm pengingat agar kita selalu bersikap rendah diri dengan apa yang kita miliki. Kita tidak perlu koar-koar, jemawa, sombong, angkuh untuk sebuah pengakuan. Hal yang tak penting banget, seloroh yang lain.